Inilah 8 peringatan warga Baduy Dalam, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang memprediksi bencana besar bakal terjadi. Dalam 8 peringatan warga Baduy Dalam itu, bencana besar terjadi karena manusia banyak melanggar dan susah diberi peringatan. Dikutip kabarbanten.com, dari Facebook Hiburan Orang Sunda, inilah 8 peringatan warga Baduy. 1. Hukum Alam. Kejadian bencana besar tidak memandang bulu. Baik itu pembesar, pengusaha, maupun tokoh, semuanya akan terhempas bencana besar yang sudah menjadi hukum alam. 2. Akhlak Tak Beres. Jika manusia perjalanan akhlaknya sudah tidak beres dengan amanah leluhur menjaga alam, maka akan timbul keresahan di mana-mana. 3. Aturan tidak ditegakkan. Hukum tinggal hukum, undang-undang tinggal aturan, tapi tidak digunakan atau tidak ditegakkan oleh manusia saat ini. 4. Amanah leluhur diabaikan. Selanjutnya, mengingatkan agar hukum tetap dijalankan dari Sabang sampai Merauke, tapi jangan abaikan amanah leluhur. 5. Tidak peka. Sudah diperingatkan sejak tahun 2000, namun manusia tidak peka dan sampai sekarang tidak terketuk juga. 6. Rakus tak pernah puas. Bahkan, semakin hari semakin ingin berlebihan dan tidak pernah puas atau bisa disebut manusia rakus. 7. Tidak berbakti. Sarmain menyebut, alat yang membuat manusia melawan dan tidak berbakti kepada orang tua, karena alat elektronik atau benda canggih. 8. Melawan aturan. Bahkan, melawan pada pemerintah, dan tidak mau diingatkan atau tidak taat aturan dan hukum yang ada. Dalam prediksinya, warga Baduy itu mengungkapkan bahwa bencana besar akan merepotkan semua orang jika manusia tidak segera sadar.